sekarang kita berada di Masjid. Gampang sombong. Kami dah mandi. Yang geng-geng ni belum bangun lagi. Geng depan ni. Ni dia. Itu boleh penat tu. Our driver. Ni. Sexy tu. Sekejap lagi kita nak pergi Pangkor. Okay. Ini bilik ayam kita. Ini bilik ayam kita. Cinki, cermin. Ini TV, tanjol di Samsung. Ni ruang tamu kita. Ruang tamu kita. Okey, ada bunga. Ada fire extinguisher sebagai rangkap keselamatan. Ni hari ni siapa sampah? Ha, ada jadual. Hari ni ada cuci ingkar Hairul. Cuci amban Adit. Orang apa ya? Masuk baju tu je rasanya. Tanya Pak Im, steady tak steady? Jalan dah nak offline lah.
Boleh ya? Eh, aku dah geram ah. Tak aku kena saja pakai jalan tengok jalan berlubang. Suka hati saja ha. Ya. Suka hati saja aku saja. Kita aku saja tu yang tak terima. Aku saja. Aku tak terima dia cakap guna buruk kan aku seorang ah kan dia ada tu. Anggap lah kaki duduk je tu kan. Eh, Fahir lubang lah tengok. Eh, lah, saya pun saja. Aku masuk tangan lubang kan. Daftar kan dia ada bagi detail kan. Penting ke benda tu? Tak adalah penting, aku nak tengok oleh. Mana? Apa gelok? Memang hilang. Kopi dah boleh makan. Kalau lawa cakap. Itu kan buat gaduh. Nak tengok mana pun. Masa ada reka lah. Masuk ke dalam balik. Ingat tu pagi lah. Pegang. Tak ada. Habis takkan kereta tak boleh start, siapa tak? Bukan tak boleh start. Tak sekali kenapa pun tak lah bonnet aku. Sekarang, saya bakal merindui ekor ni yang OP. Yang OP ketuk. Dia jadi sejuk, kalau tidak dia panas gila. Okay, last lah. Lepas. Ini tour guide kita. Tegak kita kat sini. Mak eh, dia bukan Lipal tu, Charlie weh. Tak, bukan Lipal. Semalam Charlie hinggap kat aku punya tangan lah, betul ya? Ada ni, dia terbang ni ni. Tengok dia tu, lepas tu cakap, Charlie lah weh. Dah ada weh, cek-cek orang gerak tu, kita dah kena keluar. Betul ni saya radiator kat mana? Kat radiator lah. Bukan, IC pada spek. Okay, kita baru saja check out daripada hotel Star Bay. Okay, jadi sekarang dah pukul 9.56. Kita pergi cari tempat makan. Pukul dah lapar macam semalam. Dah, jom makan. Okay, dah. Sekarang kita ada dekat Mamak sebelah hotel kita tadi. Kita makan dulu. Okay, kita semua makan sebelum kita gerak ke Bangkok sekejap lagi. Okay, makan dulu. Boleh ke? Kita hantar lah dekat nama je. Tak. This is my childhood. Kora ada lagi. Kira. Dulu aku selalu ingat ni Popeye. Ni satu benda yang tak tahu nak cakap apa. Okey, tengok. Apa? Justin Bieber. Just speak my mind. Gotta let these people know. I'm still in the fight. Because I got no
told them to cash out no more. Won't see me outdoors, cause I don't wanna socialize. These people and I never see eye to eye. I'm one of those guys who hate for no reason. Well, I don't give a fuck about that, nor shit about treason. It's season now. Our friends come and go some time ago. We used to hang out every day, but now we barely talk no more. Besides, I do my shit better alone. Otherwise, I ain't. Okay, kita ada dekat Pangkor. Eh, Pangkor. Kita bawa dekat Lumut. Kita nak tunggu cari parking untuk kereta. Lepas tu beli tiket tiket ferry. Lepas tu kita pergi Pangkor. Sekarang berapa pukul apa? Pukul apa? Pukul 1. Okay. Oh, kaki 1 lah. Dia betul bang? Ha? Okay, sekarang kita nak ikut brother ni. Kita baru lepas parking kereta dekat tempat parking ni. Dia cakap dia ada apa? Macam package lah untuk kita orang penginapan dekat kampung. So, kita ikut pergi ofis dia. Ofis dia macam seram lah. Jadi baik ni tau. Macam mana? Ini tu semua itu. Press? Tadi ada telefon dia. Press dia sini. Dekat kata tengah. Oh, ni nanti. Ini hari tak tengah tu. Tapi tadi telefon dia. Semalam. Okey. Okey, abang okey. Okey. Semalam? Oh, saya. Saya boleh. Macam semalam je. Nanti boleh. Tak jelam. Boleh tak jelam. Macam kami. Ni kita sini habis sini. Jangan cerita kat macam mana kan. Macam tilang yang kalau ada orang 20 atau 15 kata tilang. Tapi dengan saya ni saya kalau tempat lain baru selesai lain dia minta 20 atau 15. Sebab ni je dia dengan buah saya cakap kasih lah saya special sikit. Tak kalau saya tilang tak payah atas. Nanti kita kat sana. Ada kat Wan. Sama juga tu kan. Wan lah. Ada kontak kan? Bagi kontak. Jom. Jom. Dari sini seorang seorang yang pergi. Typical for Pangkor. Typical Pangkor Island. Kita baru beli tiket ferry untuk ke Pulau Pangkor. Sebab tadi lepas parking dia terus bagi tempat penginapan dengan terus naik ferry terus pergi. Okay, jom. Ferry Pulau Pangkor. Ferry Lumut. Sebenarnya tak ramai orang sangat lah sebab hari ni hari kami kan. Asalnya hari Jumaat ni mesti ramai.
Jumaat Sabtu Ahad kan dah start di sekolah. Aku cakap benda tu. Tengoklah sebab kat Terengganu memang makanan mahal sikitlah. Oh. Tapi tengoklah sebelum makan tanya rakan dulu macam mana. Oh. Sebab dulu memang kes ada benda macam ni lah. Ada tujuh orang makan, dia rasa 600 ringgit. Okey, brother ni bagi briefing sikit dekat Fahim. Takut apa benda yang kita orang kena tipu ke apa kan. Dia bagi tahu nasihat sikit. Ya, sekarang kita berada di okay, sekarang kita berjumpa dengan brother ni. Okay, apa perasaan bila sampai kat sini? Saya pun tak tahu lah mau cakap macam mana. Saya tiba-tiba saja ada titu atas bo juga. Perasaan macam mana? Excited ke? Perasaan itu juga makan sedap tu sana nasi. Itu sirap tak ada rasa punya. Tidak ada rasa? Tidak ada rasa. Itu asal bertawa ke apakah? Itu tawa juga kena taruh itu laut juga air masin. Oh itu sajalah? Ya. Okay. Itu perasaan saya juga masin juga sama itu air laut. Itu perasaan itu sajalah? Sebab tak ada sampai mana pangku tak ada bergerak usaha 145. Oh. Sudah janji apa ni janji Okey. Sekarang kita nak gerak ke pangku. Apa persediaan abang untuk ke sana? Belum sampai mana mau bagi perasaan lah. Sana sampai baru tanya. Oh, itu macam ke? Ha. Okey bang, terima kasih atas kerjasama bang. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan rancangan kita selepas ini. Saya kembali selepas ini. Tadi sebenarnya tadi apa? Kita belum pinang. Bang, bukan pinang.